sejumlah keluarga warga Palestina di Yerusalem bersukacita pada hari Minggu waktu setempat ketika kerabat mereka dibebaskan dari penjara Israel. Pembebasan tawanan jadi bagian dari perjanjian antara Israel dan Hamas untuk membebaskan sandera yang ditahan di Jalur Gaza. Ada 39 tahanan warga Palestina yang dibebaskan, adalah remaja dan pemuda berusia 15 hingga 19 tahun. Pembebasan terjadi beberapa jam setelah Hamas membebaskan 17 sandera yang mereka tahan di Jalur Gaza. 39 tawanan warga Palestina dibebaskan Israel disambut keluarga saat tiba di kota Ramallah, tepi barat Palestina. Di tengah jeda pertempuran Israel Hamas, Israel tetap menyerang tepi barat akhir pekan yang merenggut nyawa 8 warga Palestina dalam waktu 24 jam. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 5 warga Palestina tewas di Jenin, sementara tiga lainnya tewas di wilayah terpisah di tepi barat. Di masa gencatan senjata, truk bantuan terus mengalir ke wilayah Gaza Utara Palestina. Bantuan berupa obat-obatan dan makanan serta ambulans disiapkan untuk merawat warga Gaza yang sakit. Hamas menyebut Israel melanggar kesepakatan gencatan soal masuknya truk bantuan ke Utara Gaza karena jumlah yang masuk terbatas tak sesuai janji. Warga Palestina yang meninggalkan rumah karena serangan Israel memanfaatkan jeda singkat pertempuran untuk kembali ke lokasi rumah mereka, mencari barang berharga. Menurut salah satu warga Palestina, untuk kembali ke rumah mereka dan melihat betapa hancurnya kota adalah pengalaman yang menyakitkan dan emosional. Israel juga Hamas telah menyetujui jeda empat hari dalam pertempuran yang mencakup pertukaran tahanan dan masuknya bantuan kemanusiaan. Kenjatan senjata dimulai pada Jumat lalu ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.